Hai semuanya, balik lagi sama aku Melisa di YouTube channel aku Melisa AZ. Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup pakai face palette-nya Loreca X Hanu Mega. Nah, sebenarnya ini tuh bukan produk baru ya. Ini tuh udah kayaknya udah 1 tahunan gitu. Cuma aku yang baru nyoba, dan barangkali di antara kalian yang lagi cari face palette, ini bisa jadi salah satu face palette pilihan kalian, karena ini harganya affordable dan juga isinya itu gak cuma eyeshadow aja, dia ada contour, blush on, dan juga highlighter. Oke, sekarang mari kita bahas tentang produknya. Nah, ini adalah Loreca X Hanu Mega. Ini face palette-nya namanya Addiction. Kayak gini. Dan ini besarnya tuh bener cuma sebesar telapak tangan aja, enak banget dibawa kemana-mana, dan udah ada cerminnya juga guys. Nah, ini untuk isinya dia ada 3 eyeshadow, 1 highlighter, blush on, dan juga contour. Nah, eyeshadownya dia ada 2 shimmer dan 1 matte, tapi yang contour dan blush on ini bisa kalian pakai juga sebagai eyeshadow matte. Nah, sekarang mari kita swatches face palette-nya, semua warna face palette-nya Loreca X Hanu Mega. Ini eyeshadow-nya dulu. Warnanya pigmented. Tuh. Ini dia untuk eyeshadow-nya. Ini untuk blush on-nya, kita lihat. Ini blush on-nya. Ini contour. Nih. Dan ini untuk highlighter-nya. Oke. Sekarang aku bakalan pakai produknya di muka aku. Ini aku udah pakai complexion biar videonya nggak terlalu lama. Complexionnya udah, alisnya juga udah. Sekarang aku mau pakai contour karena kalian lihat muka aku kayak flat, sama sekali nggak ada dimensinya. Sekarang aku mau pakai konturnya dulu. Ini. Dan ini enak ya, udah ada kacanya gitu, jadi nggak ribet ngambil kaca-kaca lagi. Tuh, warnanya pigmented langsung keluar. Tuh lihat, langsung kelihatan kan bedanya? Langsung ada dimensinya. Di jidat juga jangan lupa. Oke, langsung kelihatan bedanya kan? Langsung ada dimensinya. Terus sekarang aku mau pakai contour di bagian hidung. Oke, udah, sekarang ke bagian eyeshadow-nya. Karena aku di sini lagi pakai kerudung pink dan baju pink, aku mau pakai eyeshadow yang ada pink-pinknya juga nih. Tuh, warnanya tuh langsung keluar gitu. Pigmented banget warnanya, jadi harus hati-hati ngambilnya, jangan terlalu diteken. Bawahnya jangan lupa juga. Terus aku mau ambil shimmernya ini, yang night out. Pakai tangan aja. Shimmernya juga langsung keluar. Cuma emang agak full out untuk yang shimmernya, tapi sedikit. Terus aku ambil highlighter yang summer nih, buat di sini dan di sini. Oke,
Oke, untuk eyeshadow-nya cukup segini aja. Sekarang aku mau cobain blush on-nya. Nah, sebenarnya ini bukan first impression juga sih. Aku udah beberapa kali coba pakai face palette ini buat makeup kalau aku pergi, dan awet warnanya. Sekarang kita pakai blush on-nya. Nah, ini untuk blush on-nya warnanya bagus. Dia bisa untuk yang natural, medium skin juga bisa. Jadi kayak masuk ke semua skin tone gitu loh. Kita blend. Sekarang kita pakai highlighternya. Ini highlighternya warnanya kalau di palette itu kayak champagne. Tapi kalau misalnya udah diaplikasiin ke kulit, dia lebih ke kayak gold gitu loh. Ada kuning-kuning gitu. Oke, sekarang aku mau pakai ini blush on di sini sebagai lipstick. Terus kita ombre pakai lipstik merah. Kita ke bagian eyeliner. Oke, sekarang kita pakai maskara dulu. Nah, ini dia hasil makeupnya. Oke, nah sekarang kita bahas lagi tentang face palette-nya Loreca Exan Omega ini. Ini menurut aku recommended banget. Kalian harus coba karena lihat ini bentuknya juga gak terlalu besar. Dan isinya juga complete eyeshadow, highlighter, contour, dan juga blush on. Jadi multifungsi banget. Bisa dibawa kemana-mana, gak ribet. Udah ada cerminnya juga. Terus warna-warnanya juga aman. Kalian bisa pakai buat daily bisa. Mau agak berwarna juga bisa gitu. Udah gitu contour dan blush on-nya juga bisa kalian pakai juga sebagai eyeshadow. Jadi ini recommended, kalian harus coba buat kalian yang cari face palette dengan harga affordable tapi udah ada eyeshadow, blush on, highlighter dan contour complete. Kalian Loreca Exan Omega aja cari yang addiction. Udah gitu pigmented banget dan warna-warnanya tuh aman juga untuk natural undertone, yellow undertone, terus medium skin ke tan juga ini masih bisa masuk sih menurut aku. Warna-warnanya aman. So, jadi itu dia tutorial makeup aku dan sekalian ngebahas sedikit tentang face palette-nya Loreca Exan Omega. Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Jadi kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi sekian aja video aku kali ini, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.